sesama insan saling merangkul, merangkul bukan saling menghina. Shalom. Hello. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Hari ini tanggal 25 April 2020, hari Sabtu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita mulai dengan doa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang sudah melindungi kami dalam segala aktivitas kami dan istirahat kami yang cukup tadi malam hingga pagi yang cerah ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kasih karunia-Mu. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini bawa kami lebih dekat pada-Mu, mengerti betapa Engkau sangat mengasihi kami, memberikan kami pertolongan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami, yang berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini adalah kemenangan melalui kebaikan Kristus. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Adalah dengan harga yang luar biasa kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebusan jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, suatu jalan telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa tidak bertarak. Seharusnya kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan tahta kerajaan, lalu menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu mulai. Dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh raja kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena ia tampil sebagai pemenang melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah suatu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Iblis merasa bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, Iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap surga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan Iblis. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Dikutip dari buku Kemenangan Abadi, halaman 279 dan
280. Saudaraku, dari pelajaran ini kita dituntun untuk memahami betapa Kristus lahir ke dunia saja sudah sangat hina di pandangan orang-orang berkuasa, orang-orang bermartabat, orang-orang kaya, karena lahir di palungan, di dalam kandang domba. Kemudian Yesus juga dilecehkan atau direndahkan ketika membagikan firman-Nya kepada bangsa Israel, apalagi kepada orang Farisi dan Saduki. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, menghina Yesus, bahkan sampai akhirnya bersama para imam berusaha membunuh Yesus dan menyatakan Yesus sebagai penghujat Allah. Tetapi semua itu Yesus lalui dengan kematian-Nya di kayu salib, bangkit pada hari pertama minggu itu, dan menunjukkan kuasa-Nya yang mengalahkan iblis, yang bahkan melebihi penderitaan-Nya, sehingga semua pengorbanan-Nya dengan lahir di palungan, kandang domba, kemudian puasa selama 40 hari 40 malam, mati di kayu salib, disiksa, dihina, dan akhirnya terbukti Yesus menang dengan kebangkitan-Nya dari kubur dan naik ke surga mempersiapkan keselamatan bagi kita. Dan saudara yang dikasihi Allah, satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa kita hanya bisa menang hanya karena kasih karunia Kristus. Contohnya adalah seorang pelacur yang ditangkap dan mau dihakimi massa, dan saat itu juga mereka mau mencoba Yesus dengan menyatakan apa yang layak dilakukan kepada wanita pelacur itu. Yesus awalnya hanya menulis di tanah. Bangsa Yahudi itu memaksa dia untuk membuat keputusan pandangan-Nya terhadap pelacur yang tertangkap itu. Yesus mengatakan kepada mereka, "Jikalau di antara kamu ada yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali dalam hidupnya, kalian berhak melempar wanita ini dengan batu." Akhirnya, satu persatu orang-orang yang ada di sekitar Yesus pergi meninggalkan Yesus dan wanita tersebut. Hanya mereka berdua yang tinggal, dan apa yang Yesus tuliskan di tanah adalah apa yang dikatakan-Nya. Siapapun yang tidak pernah berdosa bisa menghakimi orang lain. Dari sini kita melihat betapa Tuhan berusaha melakukan yang terbaik bagi kita, berkorban untuk kita supaya kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berjuang agar kita dapat hidup dalam kerajaan surga yang kekal. Yesus berusaha melakukan segala sesuatu yang menjadi cobaan, tantangan, penghinaan yang terbesar sekalipun agar kita selamat. Marilah kita nikmati kasih penebusan Allah ini, kemurahan hati-Nya, dan pertolongan-Nya yang tiada batas bagi kita, dengan selalu memberi hati, jiwa, dan pikiran kita pada tuntunan, arahan, dan kuat kuasa-Nya. Biarlah Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kita, dan kita membawa orang-orang di sekitar kita untuk memuliakan Tuhan, bertobat, dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Baiklah saudaraku, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan, yang sungguh luar biasa, yang menyatakan bahwa kami pasti memperoleh kemenangan melawan iblis karena Engkau Yesus sebagai juru selamat kami. Allah kami sudah menunjukkan bukti bahwa manusia pun dapat menang melawan iblis, dan kami tidak pernah Engkau tinggalkan Yesus. Engkau Roh Kudus selalu ada bagi kami, selalu memberikan tuntunan, arahan, dan menguatkan kami, menghibur dan menjaga hati kami sepanjang hidup kami. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan biarlah segala bangsa menikmati kasih karunia Tuhan. Biarlah kami selalu dalam perlindungan-Mu dalam aktivitas kami hari ini, dalam kesehatan, keselamatan, dan menyembah Engkau dengan penuh ketulusan dan rendah hati. Inilah doa dan permohonan kami Bapa,
dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Daripada masakan basi, lebih baik makanan baru. Daripada saling memaki, lebih baik saling membantu. Have a good morning and nice day. Horas.